Sebagai seorang muslim, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah kalimat yang sangat suci. Dengan kalimat itu aku dihidupkan, aku dibesarkan, dan aku juga berharap dimatikan dengan kalimat tauhid tersebut. Maka sungguh sangat tidak beradab jika ada sekelompok ormas yang mengaku dirinya Islam tapi dia membakar kalimat tauhid. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Bersegeralah meminta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, azab Allah sangatlah pedih. Kami umat Islam siap mengerahkan tenaga kami dan berjuang untuk membela kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.